dan jamaah haji reguler, kelompok bimbingan ibadah Haji Al Azhar untuk tahun keberangkatan 2018 atau 1439 Hijriah. Pada saat di awal kegiatan al-asik, kami melaporkan bahwa jumlah jamaah yang pada saat itu mengikuti kegiatan al-asik berjumlah 95 orang. Dalam perjalanannya selama dengan manasik dan juga pendaftaran di Kementerian Agama Republik Indonesia sampai dengan terakhir, jumlah jamaah KBIH Al Azhar mencapai 112 orang. Sehingga 112 orang itu terdiri dari 52 orang berasal dari Jakarta Selatan, 28 orang berasal dari Jakarta Timur, 26 orang berasal dari Jakarta Barat, sedangkan 6 orang berasal dari Jakarta Pusat. Adapun Jakarta Utara belum ada yang masuk. Mungkin terlalu jauh ke tahun ke ini. Alhamdulillah, hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mewakili teman-teman pengurus yang ada di tujuh orang. Kedua, beliau tugas membagikan tugas pada saya yang dapat tugasnya panitia. Karena ketua umum itu tugasnya menaikkan panitia yang jauh-jauh di kantor saya. Kebetulan yang terjadi dari kantor hari ini adalah pelepasan jamaah haji adanya di masjid, maka dari itu alhamdulillah saya yang bisa wakili untuk pelepasan dan